Pemirsa, musim kemarau mengakibatkan sedikitnya 5 hektar hutan jati di Sumedang, Jawa Barat terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang turun ke lokasi pun mengalami kesulitan akibat lokasi yang sulit dijangkau. Kebakaran hutan jati dan karet ini terjadi di petak 77 Blok Cijelak, Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Kebakaran diduga berawal dari tengah hutan Blok Kosambian yang merembet ke blok hutan lainnya. Dengan alat seadanya, petugas perhutani berusaha memadamkan kobaran api dan besarnya jilatan api, serta tiupan angin kencang sempat menyulitkan petugas. Petugas kesulitan mencapai titik api dikarenakan medan yang sulit dijangkau di tengah area hutan.